pertama, ini mak aku yang kedua, ini mak tiri. Hai guys, apa kabar kalian semua nih? Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa selalu bersyukur dan tersenyum. Tentunya selalu jaga kesehatan ya guys. Ini emakku yang pertama, ini emakku yang kedua, ini ibu tiri. Itulah kalimat yang terucap dari mulut Vidya guys. Ibu tiri atau ibu sambung memang kerap kali di negara kita ini tuh, khususnya di Indonesia ya, mendapatkan image yang kurang baik ya. Tetapi tidak sedikit ibu sambung atau ibu tiri ini perlakuannya menyamai ibu kandungnya ya. Bahkan terkadang ada kasus anak sambung itu lebih sayang kepada ibu sambungnya daripada sama ibu kandungnya ya. Maksudnya bukan lebih sayang sih, tepatnya lebih dekat. Hal ini pula yang terjadi sama Vidya, di mana Vidya akan menjadi ibu sambungnya Baby Bong. Tenang Vi, meskipun kamu ibu tiri, tapi kita semua udah tahu kok dan sudah melihat ya kedekatan kamu sama Baby Bong itu seperti apa ya. Dan Baby Bong juga anak kecil itu tidak bisa bohong ya guys ya. Baby Bong sangat amat begitu deket banget ke Vidya gitu, bahkan udah kayak ke ibunya sendiri. Jadi kita bisa pastiin bahwa Vidya itu akan menjadi ibu sambung yang baik, yang bisa mengerti dan memahami anak sambungnya ya, yaitu Baby Bong. Dan Baby Bong juga pastinya akan sayang banget nih sama Vidya ya, selaku ibu sambungnya, yang pastinya akan menyayangi antara satu sama lain dan menghasilkan keluarga yang bahagia. Doain ya guys.